duit. Ngatur jadwal sama bintang tamunya susah banget. Apa lagi ya? Duit lagi. Duit. Oh, bayarnya gimana nih? Tuh, kita parkir di yoi, mahalan parkir ya. Kan. Sehari dari pagi ketemu malam rekaman kan. Bayar parkir 120.000 mahalan parkir. Ya, makan dari tadi nih kan. Makan susah di situ, semuanya food court. Oh, ada kuncian. Susah. Anak gang disuruh rekaman di mall begini nasibnya jadi. Jadi kendalanya di situ, kendala kita makan susah karena makannya isinya rotinya enggak ada yang digerobak, enggak ada tanek cuan, enggak ada bread talk adanya. Enggak ada kopi tubruk lagi. Iya kan? Jadi kendala di kita pribadi perutnya lokal gitu, dan kita rekaman di internasional area gitu. Terus udah gitu kalau makan kita harus ke hotel atlet di belakang bareng supir, jadi lumayan jauh gitu. Kedua kendalanya adalah jadwalnya si musisi-musisi yang sangat susah. Jadi kita harus mundur-mundur-mundur dan untungnya musisi-musisi besar itu ternyata makannya sama sama kita. Nasi Padang juga ternyata. Roy Jekonia, Mas mau pizza? Enggak, aku kopi aja. Oke. Rindra Padi, Mas mau makan roti atau apa gitu? Enggak. Nasi tempe orek karo semurai. Buset. Jadi ternyata musisi besar itu pun back to the lokal punya cuy. Lokal. Kita emang susah lidah itu. Dikasih cappuccino ada yang biasa aja, yang tubruk. Ras Muhammad, ya. Bawa bendera. Halo guys, gue udah sampai nih. Wah, ngapain di sini? Jadi Ras Muhammad datang ke studio bawa bendera merah putih karena dia habis mau bikin apa gitu. Gue sekalian bawa aja nih biar bandara. Pokok ini segala macam. Ya udah, terus di situ juga Ras nanya, gue belum buat liriknya, gue dengerin lagi dong lagunya. Ya udah, dengerin lagi. On the spot dia catat liriknya di kertas Angry Bird-nya dia. Akhirnya kertas itu gue masukin di albumnya, cover albumnya Superglad, kan itu kertas dari kantongnya Ras Muhammad, saking gak ada kertas pada hari itu. Ditulis lirik di situ, Laksana Bob Marley jamin dengan The Clash, this is mix and match punk reggae Superglad. Sakit jiwa nih orang ngejam bisa begini. Jadi emang genius menurut gue, Ras Muhammad itu adalah musisi genius yang bisa menulis on the spot ragadab secepat itu. Terus yang working class people, single parent, single mother. Pakai lupa gue, karena gue jadi lupa. Pokoknya spelling terserah dia. Dan itulah kejeniusan seorang Ras Muhammad ketika on the spot, membuat lirik on the spot. Rekaman hanya satu kali take, kelar. Bayangin gak? Jadi dari kita juga, guys, ada yang perlu diurang gak? Bungkus bro. Bagus. Bagus sekali dengan diterimanya tulus di pasaran, dengan diterimanya hai, ada tiga masalah dalam dunia kita, harta, tata, dan Raisa. Jadi diterimanya Raisa di dunia musik, Malik bisa dinikmati oleh beberapa kalangan, even ke daerah-daerah terpencil, berarti sudah maju, berarti teknologi sudah menjangkau. Mereka enggak cuma dengerin yang bergoyang-goyang atau gimana pun, tapi sudah keterima. Dengan kayak gitu berarti ya ada harapan buat semua musisi yang gak perlu takut untuk berkarya kayak gitu. Kayak kita 11 tahun sudah berkarya dengan musik yang menurut orang-orang katanya, karena orang tua kita sendiri ngomong, kamu bikin lagu yang kayak si ini dong, bikin lagu kayak si ini dong. Gue bilang, aduh udah gue bisa hidup di sini kayak gitu. Tapi kita berhasil bisa hidup di sini. Jadi ya udah nggak usah perlu takut, orang udah bisa menikmati kok. Dunia digital udah semakin meluas, ya kan, banyak HP Cina yang bisa dibeli dengan harga 250.000, ya kan, lo bisa download aplikasi dan segala macem, bisa. Bahkan ntar bentar lagi keluar yang 144.000, tambah gembel nggak tuh HP. Ya. Sebenarnya kalau dibilang Superglad adalah band punk rock, itu kita sendiri tidak mengakui bahwa we are not a punk rock band. Kita hanya band yang menyukai punk rock. Kita hanya band yang ngefans dengan band-band punk rock luar negeri. Influence kami adalah Bad Religion, Social D, dengan beberapa influence dari teman-teman lain. Cuman kita tidak menamakan bahwa we are punk rock band. No, kita hanya band rock biasa. Cuman kita kenal dengan sesama musisi-musisi punk rock. Dalam arti, ya aku juga tahun 88 sudah Mohawk masalahnya. Pertama kali
Mohawk masih tabu di dunia permusikan, saya dengan teman-teman di Antiseptik sudah merambah exploited di tahun 88. Dan kesininya juga mau gak mau saya kenal dengan semua-semua teman-teman punk rock, dan saya menghargai perjuangan mereka yang mau dibilang anti-kapitalis, mau dibilang anti-media, saya menghargai perjuangannya. Semuanya punya jalur masing-masing gitu, semuanya punya jalan hidup masing-masing. So, dekatnya kita dengan komunitas punk rock adalah we salute you. Kalau CD ada di toko CD ada pasti ya, di Jakarta dan di nasional katanya. Terus kalau webnya paling ke www.themajors.com. Itu bisa dibeli di www.themajors.com untuk online. Jadi agan-agan kalau mau COD agan-agan ya kan, bisa tapi sih bahasa gituan, bisa kopi darat ke Fatmawati, bisa COD. Shot. Corporation of Gliding, bukan Corporation of Gliding. Datanglah dengan seoriginal mungkin. Tuh, ini datang dengan solo. Datang dengan seoriginal mungkin. Gak perlu takut. Ya, jangan gak pakai kalju. Original. Nah, ya, karakter itu perlu sih. Ya. Biar makin bervariasi. Terus semuanya juga makin berkembang, jadi juga musik Indonesianya juga makin bertambah sih kategorinya, juga katalognya. Kalau dari Pak Akbar gimana Pak? Apa tuh? Musik. Mendengarkan musik apa bermain musik nih? Pesan buat musisi Indonesia. Kalau yang untuk berkarya ya bermain dengan hati yang jujur, maksudnya maunya itu kayak gimana gitu, maksudnya gak. Kalau gue pesan buat para musisi, yuk bikin acara musik yuk. Karena kita kekurangan acara musik, terutama di media. Ya kan? Karena media nasional televisi tidak pernah ada yang mendukung musik-musik yang kayak kita bawain, ya enggak? Setuju enggak lo? Ya kan? Jadi dukunglah kita buat acara musik, kita protes ke seluruh stasiun TV kalau bisa, ya. Protes bahwa tolong, jangan cuma yang itu-itu aja. Banyak musik bagus kayak lu orang yang lagi nonton ini. Kalau gue maju terus, pantat mundur. Pantang mundur. Mereka. Harapan kita dalam waktu dekat sebenarnya pengen ada cita-cita untuk merilis sebuah piringan hitam 7 inch. Kalau tidak ada halangan, ya mungkin di tahun ini akan rilis kalau nggak ada halangan. Harapan kita pengen rilis itu. Dan yang kedua, harapan kita agar dengan terpilihnya Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang cinta akan Metallica, Megadeth, dan Death Angel, sebentar lagi bakal ada Bandung Berisik, sebentar lagi bakal ada Rockin' Solo, ya kan? Tolonglah Pak, Jakarta punya juga Pak. Terima kasih Pak. Gitu.